Sahabat Indah hadir di part kedua di tempatnya Bang Khumai yang luar biasa banget untuk ketanian lokalnya kali ini. Oke, langsung saja. Di sini ada Minion. Minion. Di harga berapa Bang Khumai? Itu di harga 350. Ini 350. Ini karya Bapak Greg Hambali yang harganya oke banget. Kalau di sini 3,5-an aja. 3,5. Oke, besarnya seperti ini di harga 350. Selanjutnya ada yang lagi? Selanjutnya, ini? Iya bolehlah itu. Ini berapa ini? Itu harganya ada 600. Kita kasih harga di 4,5. Dari 600 jadi 4,5. Gak nanggung-nanggung loh untuk diskonnya ya. Nah, besarnya seperti ini di harga 5 daun plus kalau nggak salah Mbak. 5 daun plus. Dari 600 jadi 4,5-an aja. Selanjutnya ini? Itu kalau yang ini masih ditahan dulu deh. Masih ditahan dulu. Ya. Tapi kalau misalkan inden boleh ya. Japri aja. Harga berapa? Itu di harga 285-an. 285-an. Iya. Sebesar ini harga 285. Terus udah gitu di sini ada lagi ada Minion yang harga nota 400. Harganya berapa ini jadinya? Kita kasih harga di 300.000. 300.000. Ih, jih, pokoknya dapat koleksian yang pedes-pedes harganya terjangkau 300.000-an Minion. Selanjutnya terus ada ini. Itu harga 375. 375. Samain aja. Jadi 300.000. 300.000-an. Besarnya lumayan, harga 300.000 terlihat ya, dia produktif sekali. Oke, selanjutnya di sini ada yang bawa itu. Ini dulu ya. Oke, boleh. Di sini harga berapa ini? Itu di harga berapa ya? 450. 450. Itu jadi 350.000 aja. 350-an aja. Dibungkus aja dari harga 450 jadi 350. 350. Terus ini itu di harga 400. Ini 400.000-an. Ya, 400. Harga normal 600.000-an. Kali ini spesial dari Bang Khumai di harga 400 menjelang puasa ya. Betul. Menjelang tinggal puasa. Berapa hari lagi? Tinggal berapa hari lagi? Isi ada 3 Minion. Ya. Harga berapa? Itu di labelnya berapa ya, Mbak? Di labelnya 8,5-an. 8,5. Kita kasih 6,5. Jadi 6,5. 6,5. Isi ada 3, bonggolnya utama, terus udah gitu harganya dikasih murah aja. 6,5. Kalau yang isi 1 ini sama anakan 1 dikasih harga 600.000 aja. 600.000-an aja. Nota 750 jadi 600.000. Isi ada 2, jumlah daun minimal saja 4. Ada yang anakannya 3 mau ke 4. Terus, selanjutnya di sini juga rumpun 3. Iya. Harga nota 850. Harga spesial berapa sih? 6. Ini tadi berapa ya? 6,5. 6,5 samain aja ya. Di harganya sama-sama 650 dengan Minion isi 3. 650. Kemarin stoknya banyak, Mbak. Terjual semua. Iya, ini stok baru. Stok baru masih ada sekitar 2 tray lagi lah. 2 kali lagi buat episode tayangan berikutnya ya. Iya, insya Allah. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah kasih sehat ya. Sehat, kita ketemu lagi. Amin, mudah-mudahan. Selanjutnya di sini sudah habis. Sudah nih. Habis. Ada BML. Ya. Black Moonlight. Tanian lokal. Berapa harganya? 150.000. 150. Luar biasa untuk harganya, tapi kualitasnya paling oke. Oke, 150.000 bermangkok. BML. Lanjut ada Evita. Golden? Evita biasa aja. Biasa aja. Kalau untuk harga yang berapa ini? Itu 250.000. 250.000-an. Evita di harga 250, tapi dilihat aja dari batangnya sendiri memiliki bonggol yang panjang. Oke, 2,5-an? 2,5. Evita, belakangnya merah ya? Iya, belakangnya suaranya merah, ya. Ada sekar kemuning. Warna full mutasi. Kalau yang harganya berapa ini? 100.000 aja. Yo, iya Bang. Iya. Masalah jangan dilewatin, cuma satu aja di harga 100.000-an aja sekar kemuning. Dia dulu sempat jadi rare item loh ya. Iya. Betul. Ini dia biasanya warnanya nggak kayak gini, Mbak. Warnanya agak hijau dan kuningnya pun biasa saja. Ini udah kemerahan. Oke, selanjutnya di sini ada Romeo. Romeo daun lebar warna merah. Oh, bukan merah, tapi ngeping. Di harga berapa ini? 200.000 rupiah. Romeo di harga 200.000-an. Sudah besar, lebar, terus sudah gitu lihat ada dari jumlah daunnya sudah masuk ke 5 daun. Iya. Oke, 200.000-an. Warna belakang dan ini asli tanian lokal. Ini size-nya agak sedikit lebih besar dari sebelumnya. Harganya gimana? Harganya di 250.000. 2,5-an. Jumlah daunnya tentunya lebih banyak. Penampilannya juga lebih roset ya. Di harga 250. Size-nya lebih besar dari yang tadi ya, Mbak? Size-nya lebih besar dari yang tadi. Oke, selanjutnya ke mana lagi? Ini ada Rainbow. dari Bonggol juga ya? Betul. Dengan harga berapa Bang Khumai? Itu 100.000. Ini rainbow 100.000? Iya. Rainbow cuma 100 ribuan, harganya terjangkau banget, isinya 2+. Oke. Ini lagi ulang tahun atau? Iya, lagi menuju Ramadan. Menuju Ramadan. Jadi memang harga luar biasa ya. Harga luar biasa. Langsung di sini ada Red Sunset. Red Sunset. Warnanya sudah ngefull banget. Full. Kalau untuk harga yang berapa? Itu 60.000. Ini 60.000 dapat tanian lokal, berstang pendek, warnanya oke banget. Oke, cuma ada satu aja. Iya, kalau tanian-tanian lokal nggak banyak. Terbatas ya. Iya, terbatas. Dilanjutin sama tanian lokal lagi. Iya, boleh lah situ. Ada Ruby Kompakta. Ruby Kompakta. Harganya sama atau berbeda? Samain aja. Samain aja. Lanjut di harga berapa ini? Ruby Kompaktanya di harga 115.000. 115.000. Roset, batangnya pun gagah sekali. Terus udah gitu performa ke atas di harga 115.000-an. Wow, udah besar dan udah antara warna-warna ke pantai ya. Kurang jemur aja itu. Kurang jemur aja. Iya. Ini Tiara. Tiara, berapa harga Tiara? 150.000 aja. 150 aja. Dari Bonggol, warna merah harga 150, tanian lokal. Tiara. Tiara. Terus ini Adelia? Nah, ini Adelia, impor rawatan. Impor rawatan. Tapi warnanya kalau sudah rawatan juga lebih hidup ya. Lebih keluar warnanya. Lebih keluar. Di sini. Oke, jadi kejujuran dari para nursery memang harus itu. Ya. Iya. Oke, dengan impor rawatan tapi sudah tangguh sekali. Kalau untuk harga berapa? Itu 150.000. 150 ribuan. 150 jenisnya Adelia. Namun kami informasikan kalau emang aglonemanya itu adaptasinya kurang, dia akan gugur daunnya. Sementara yang di tempatnya Bang Khumai itu dia dari daun kecilnya masih ada. Masih ada. Artinya memang sudah tangguh dan kokoh ya. Insya Allah udah kuat. Oke, sudah kuat sekali insya Allah. Ya semua milik Allah ya. Iya, namanya makhluk hidup. Namanya makhluk hidup. Ini ada Pret of Sumatra. Pret of Sumatra. Yang di harga berapa Bang Khumai? Ini 150.000. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Tegap berdiri, warna bagus dari belakang sampai warna atasnya. 150.000 hanya 2 saja. Dengan harga berbeda per potnya. Per potnya ya. Oke. Pret of Sumatra lanjut ke sini Bang Khumai ya. Emerald. Ini yang tanian lokal Bang Khumai ya. Betul. Ini udah habis banyak kita ngabisin emerald ini. Betul. Warnanya juga lebih itu ya, lebih merah. Di petaninya masih ada. Kurang lebih itu 150 pot. Ada lagi. Ya, tapi kita sambil ngambilnya itu nggak terlalu banyak. Iya. Sambil numbuh daun, sambil performanya oke. Kita siapin buat sampel-sampelnya juga nggak terlalu banyak. Oke, jadi memang yang ditaruh di sini semua memang sudah pilihan terlebih dahulu. Betul. Dengan ada jumlah daun minimum gitu ya. Oke, langsung saja dengan harga berapa Bang Khumai? Itu promo. Promo? Kemarin kita jual 100.000. Ini kali ini? 85.000. 85. Bang, saya tawarnya 152, boleh nggak? Iya, boleh. Boleh? Iya. Nggak apa-apa ya? Tinggal 2 gitu. Kalau stoknya banyak belum dapat. Kalau stoknya banyak belum dapat. Tinggal 2 juga bukan barang sisaan Mbak, ini udah barang pilihan. Ini luar biasa banget. Kalau bagusnya itu kalau misalkan dia lokal, dari daun terkecilnya rapi. Iya, betul. Terus biasanya ini Mbak ya. Biasanya kan kalau misalkan barang-barang yang baru masuk, itu kan kalau jenis emerald itu banyak yang kayak retak-retak daun, kuku-kukunya daun. Betul. Kalau ini insya Allah sehat. Insya Allah ya. Jadi lebih mulus kalau diperhatikan. Lebih mulus, betul. Ketebalannya juga berbeda kok. Beda. Nah, kalau dapat ada yang beberapa masih nempel bonggol. Masih ada nempel. Kita nggak nandain. Jadi tidak bisa dipastikan ya. Aja, iya. Ntar kalau nandain harganya beda. Yang ini nempel bonggol, yang ini enggak. Betul. Jadi itu keberuntungan yang beli ya. Iya. Langsung ya Bang Khumai, ada lagi Red Cherry. Red Cherry. Nah, luar biasa dari permukaan daun bawah sampai warna atasnya warnanya ngefull banget. Warnanya ngefull banget. Ngefull banget. Yang harganya berapa Bang Khumai? Itu 75.000. 75-an. 75. Warnanya bagus, performa oke, harganya 75.000 rupiah. Lebarnya seperti apa? Kami informasikan dari lebar 1 telapak tangan ada, harganya 75-an. 75. Persediaannya juga tidak banyak dan terbatas. Banyak, tapi insya Allah pilihan semua. Betul. Jadi semua stoknya warnanya sama-sama ngefull. Sama-sama ngefull. Lanjut ke Wet Legacy. Wet Legacy. Berapa untuk harga dengan stang pendek? Itu di harga 125.000. Sudah 125. 125. Tapi ini mah memang yang oke ya Bang ya. Oke. Dia rimbun, dia besar, terus udah gitu lihat warnanya juga. Pasti bisa dinilai sendiri. Ada 2 size, Mbak Indah. Ada 2 size. Yang ini kan 125. 125. Yang ini kita kasih harga di 110.000. 110.000. Beda dari ukuran ya? Berbeda tentunya. Dari samping saja sudah terlihat ya. Harga 110.000 dengan harga 125 tentunya dengan permukaan jumlah daunnya, warnanya juga berbeda. Kalau warna hampir sama sih. Sama. Tapi dengan jumlah daun dan lebarnya saja. Jumlah daun iya sama ukuran aja. Oke, 125 dan 110. Bungkus aja yuk. Bungkus. Yang kemarin banyak mengimpikan ini dengan harga dulu kan lumayan ya. Lumayan. Kalau emerald itu nggak dijual? Emerald sama dijual. Dijual. Di harga berapa? Ini di harga sama 500.000 aja. 500.000-an juga. Oke, silakan dengan harga 500.000 tapi rumpun dan yang lokal punya. Tapi kalau ini nanti emerald kan potnya besar. Nanti mau dikirim potnya dikecilin. Jadi lebih mudah dalam apa ya pengepakan ya. Betul. Kalau misalkan kayak gini ini kurang lebih 3 sampai 4 kilo. Betul, betul. Jadi kebanyakan media. Langsung aja ya, kalau di sini ada lagi suksom yang dari daun terkecilnya masih ada dan untuk warnanya sendiri memang sudah luar biasa dengan pilihan menor-menor. Dengan harga berapa Bang Khumai? Itu di 75.000. 75-an. 75-an aja. Warna bagus, harga bagus. Tunggu apa lagi? Warnanya mewah banget. Betul, Rp75.000. Rp75.000 aja. Lumayan loh, kalau dibilang besar dia ukurannya sudah 1 telapak tangan. Iya, udah lumayan. Sudah lumayan. Nah, oke. 75-an. Kalau untuk suksom batiknya sendiri harga berapa ini? Itu di harga 120.000. 120.000. Berbeda karena ukurannya memang lebih besar. Ukurannya lebih besar. 120.000 rupiah. Iya. Suksom batik. Suksom batik. Oke, ukurannya memang sudah besar. Sudah besar. Lalu kita ke samping lagi. Oke, Sahabat Indah, di sebelah sini ada koleksi yang wow, luar biasa. Dengan koleksi jenisnya Mai Suara. Dan warnanya juga warna-warna pilihan. Itu udah golden, Mbak. Udah golden. Stangnya pendek juga. Nah, pendek. Dengan harga berapa, Bang Khumai? Itu Mai Suaranya di harga 7,5. 7,5. Luar biasa dari bentuknya, performnya oke. Performanya oke. Warnanya tambah daunnya lagi. Daunnya juga 9 daunan. 9 daun. Sehat ya, sehat banget ya. Insya Allah sehat. Tugap sekali. 7,5 juta rupiah. 7,5. Oke, cuma satu seperti ini. Cuma satu. Terus ada lagi? Terus ada ke ini ada Marsya Anjani. Marsya Anjani ya. Kalau orang sebut Marni ya. Marni. Kalau untuk harga Marsya Anjani yang harga berapa ini? Kita ada dua Mbak Marsanya. Ya ini merah. Yang itu merah. Sebenarnya sama Mbak. Belum keluar aja gitu. Belum keluar dia warnanya. Oke. Kalau yang saya pegang dulu deh berapa harganya? Itu di harga 12 juta. 12 juta. Hitungan daunnya ada 5 daun. Bentuknya bulat semua. Terus udah gitu sudah lebar juga. Harganya 12 juta rupiah. Nggak pakai setengah ya? Nggak pakai setengah. Nggak pakai setengah. Oke, sudah seperti ini dari bagian batangnya. Untuk Marsya Anjani untuk buat prospek depan masih lumayan. Wah, lumayan banget ya. Kalau yang lebih besar lagi harga berapa ini? Itu di harga 9 juta. Ini 9 juta. Oke, lebih murah. Ini masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol? Masih dengan batang setengah pendek ya? Iya. Silakan untuk harga 9 juta rupiah jenisnya. Ini yang kemarin rumpun 2. Ini tadinya rumpun 2. Iya, rumpun 2. Satunya kemana? Itu udah laku. Oh, sudah terjual. Terus ada satu lagi juga kemarin sejempol kuku kali Mbak, 1 daun. Sudah terjual juga langsung. Sudah terjual juga. Cepat. Memang karena prospeknya cukup tinggi ya. Prospeknya iya lumayan bagus kalau Marsya Anjani. Iya, iya betul. Oke, selanjutnya ke Golden Hope boleh? Boleh. Boleh. Golden Hope. Oke, warna Golden Hope-nya sudah agak ini bukannya mewah Mbak waktu itu. Memang mewah ya. Memang dari indukan mewah. Jadi memang terlihat warnanya full ya di warnanya keluar. Dengan harga berapa ini? Itu 4.500.000. Seriusan Bang? Iya. Beneran Bang? Ini lumayan 9 daun. 4,5 juta. 4.500.000. 4.500.000 dapat Aglaonema Golden Hope. Golden Hope. Wow, serat-serat luar biasa. Bagian indukannya ini mewah banget. Mewah banget. Bukan dari sini indukannya. Kalau ini masih ya masih sama lah dengan yang lain ya. Ini memang indukannya merah. Oh gitu ya. Iya. Iya bener, jangan dilewatin deh, 4,5 juta doang cuma. Dan isinya cuma daunnya 9 lagi. Kalau yang daun banyak berapa? Ini di harga 13 juta. 13 juta. Tentunya ini sudah calon indukan. Indukan, betul. Rimbun banget harganya 13 juta. Untuk ukurannya juga 1 jengkal lebih. Oh lebih ya, lebih gede ya. Oke, lebarnya gimana lebarnya? Lebarnya lumayan. Nah, kalau disampingkan saja dan disandingkan tentunya beda banget. Okay. Ya, mau nikmatin dari yang sini atau mau nikmatin udah besar. Kalau ini kelebihannya langsung bawa anakan. Iya. Kalau ini nunggu besar dulu baru dapat anakan, baru tapi harganya lebih murah. Lebih murah. Wow. Boleh? Ada dua pilihan dengan Golden Hope-nya. Betul. Selanjutnya ke Asri Putih. Asri Putih. Ini juga prospeknya cukup menghasilkan, lumayan. Kalau untuk harga yang berapa? Itu 4 daun masih nempel bonggol. Itu di harga 4 juta. 4 juta rupiah. 4 daun plus harganya 4 juta rupiah. Ya. Jenisnya Asri Putih. Bonggol besar. Betul. Kita lihat dulu bonggolnya. Di ini aja nggak apa-apa. Tuh bonggolnya tuh. Oh, gede banget ya, Bang ya? Iya. Nih, gede nih. Udah bisa dipisah sih sebenarnya tuh. Tuh ya Sahabat Indah ya. Bonggolnya besar, terus udah gitu akarnya pun sudah melimpah. Udah ada akar mandiri lah. Sudah mandiri. Iya. 4 juta masih boleh nego? 4 juta japri aja. Japri aja. Kalau yang lu sudah siap pajak. Ini siap pajak. Di harga berapa ini? Tuh di harga 6,5. Ini 6,5. 6.500.000. Daunnya 8 mau ke 9 di harga 6,5 tapi warnanya sudah ke arah putih ya. Sangat putih, bukan hanya garis putihnya saja. Oke, 6,5 juta hanya 1 saja. Cuma 1. Kemarin ada temennya lebih mewah. Iya. Daunnya itu lebih sedikit. Lebih sedikit. Ya, tapi harganya masih lumayan, kemarin laku di 7,5-an. Oh gitu ya. Ya. Jadi 5 daun. Dia kan kalau semakin bertambah daun harganya akan semakin berprospek. Semakin berprospek. Kalau nggak keluar, nggak laku, semakin nambah daun bisa kita potong. Betul. Oke. Deretan dibuti-buti lagi ada Post White. Keluarga Post White. Keluarga Post White. Yeah. Dimulai dari yang induk dulu ya? Iya, kemarin kita ngumpulin Mbak. Udah beberapa kali memang lagi suka sama Post White. Memang karena untuk prospeknya memang cukup tinggi ya. Prospeknya lumayan bagus. Terus peredaran juga masih mungkin agak sedikit ya. Yang saya tahu ya, teman di luaran nggak tahu. Betul. Kemarin juga yang di YouTube sebelumnya sama teman-teman kita readyin 15 pot. Iya. Karena barang-barang kayak gini kalau sebenarnya laku, kita bingung. Sebenarnya antara seneng sama nggak seneng. Iya, nyarinya lagi Mbak susah. Susah ya. Nyarinya lagi susah, takutnya harganya juga nggak sesuai kan. Betul. Jual bisa, beli nggak bisa gitu. Boleh Bang Khumai kalau yang induk dulu deh berapa harganya? Ini buat ini rumpun 4 indukan. Rumpun 4 dengan 1 indukan, 3 anakan. 3 anak. Nggak tahu di dalam ada anak yang lagi apa nggak. Kemungkinan masih ada. Insyaallah. Baik, di harga berapa ini? Ini di 7,5. 7,5. Artinya ada 4, harganya 7,5. Kalau dipecah artinya murah. Ini kalau dipecah luar biasa. Luar biasa. Belum bonggol-bonggolannya lagi. Waduh, Masya Allah. Banyak dah. ATM. 7,5. Ya ini mau kualitas paling oke. Mesin-mesin yang ngikut ini. Sama listriknya juga ngikut. Betul-betul. Apalagi dengan warna terahnya ya. Iya, biasanya kan di samping mesin ATM ada kulkas tuh. Ini ngikut juga di situ banyak. Silakan dilihat lebih dekat dengan terahnya dulu sebelum kita beranjak ke sampingnya. Oke, selanjutnya yang di Tunggalan. Selanjutnya Tunggalan nah ini. Di Tunggalan harga berapa Bang Khumai? Ini 2,5. Oh, 2,5. Iya, 2.500.000. Terjangkau tapi walaupun kualitasnya paling oke ya. Betul. 2,5 jenisnya Post White. Post White. Terahnya juga yang terah-terah bagus. Bukan yang sembarangan ya. Terus kalau yang ini? Yang ini belum dijual dulu. Oh, belum dijual. Iya, yang ini buat punya-punya anak. Buat bahan tani ya. Habis bingung. Kalau dijual semua nanti nggak punya gitu. Nggak punya, ya. Kalau itu? Ini dijual. Dijual. Yang harga berapa ini? Ini di harga 1.700.000. 1.700.000. Daunnya sudah mulai banyak, terus udah gitu lihat aja dari performanya juga dia memiliki susunannya sangat rapi. Iya. 1,7 juta. Oke, sampingnya boleh? Boleh. Nah. Ya, performa tegap dia punya ya. 1 jengkal. 1,7-an. 1,7. Terus itu? Ini ada 2 pot. Ada 2 pot. Kita samain aja. Yang harganya berapa? Ini 1,6. 1,6 juta. Untuk harga 1,6 sama-sama roset. Terus udah gitu terahnya pun hampir sama. Betul. Oke, 1,6 juta. 1.600.000. Terus yang sampingnya lagi? Yang ini kita kasih harga di 1.350.000. Oke, bertingkat lebih murah, tapi jumlah daunnya pun agak sedikit ya. Oke, di harga 1.350.000 rupiah. Masih dengan ukurannya lumayan, dibilang aman. Aman banget lah. Aman banget. Iya. Kalau kadang-kadang banyak Bang yang takut beli 1 daun 2 daun kan agak riskan kalau nggak tahu perawatannya. Sebenarnya sih tergantung dari komunikasi dari pembeli sama penjualnya ya. Penjualnya. Kalau misalkan penjualnya itu jujur, udah pede gitu ya dengan pohonan yang dia mau jual. Iya. Dengan garansi segala macam ya nggak ada masalah. Betul. Tapi misalkan dari pedagangnya juga nggak jujur, ya itu resiko juga sih. Resiko juga. Jadi lebih baik ada komunikasi di awal. Betul. Jadi biar customer juga nggak kecewa. Iya. Kalau misalkan layak kirim nggak apa-apa kirim, yang penting pede nih. Iya. Resikonya juga tahu kan, ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan nggak pede ya nggak usah. Nanti kalau misalkan nggak pede tetap dikirim, nanti kan bermasalah sendiri namanya. Betul, dan usahakan bergaransi ya. Gitu. Kalau udah, pokoknya kalau penerimaan barang sebaiknya di unboxing. Di unboxing, gitu kan. Kalau kita biasanya tuh kita komunikasi ke teman-teman itu, customer itu dari pertama kali ambil paket sampai kayak megang pisau gitu Mbak ya. Iya. Ya itu divideoin. Jadi kita kan beli online. Beli online biar kita itu nggak saling mencurigakan. Nah, di saya enak, di customer enak, ya kan, dari pertama nerima paket, di videoin, jadi kita saling ngasih kepercayaan nih. Betul. Mereka itu udah ngasih kepercayaan besar ke kita dengan nominal transfer yang belum pernah ketemu, belum pernah komunikasi, udah berani dia transfer uang dengan nominal besar. Kita pun bakal ngasih kepercayaan ke kita, ke mereka juga dong. Iya. Dia udah transfer dengan nominal, dengan belum pernah ketemu, udah berani transfer. Kita seenggaknya ngasih servis lebih lah ke customer. Jadi saling apa ya, saling megang kepercayaan aja. Oke, jadi saling memegang komitmen. Betul. Ya. Betul. Wow, ini yang dicari nih para konsumen tuh seperti itu ya. Belajarnya sama Bang Lana, Pak. Tadi disuruh ngapalin teks di belakang, ngapalin teks dulu di belakang lu katanya. Ya lancar. Boleh langsung di sebelah sini yang berpot putih di harga yang berbeda kan? Ya, nih yang dari sini dulu. Ini lebih putih loh ini ya. Nah, ini hasil anak samping. Hasil anak sampingnya di harga berapa ini? Ini 1,2. 1,2. Daunnya lebih lebar, tapi jumlah daunnya memang hanya 3 saja, tapi nanti akan bertambah lagi yang harganya 1,2 juta rupiah. Untuk yang satunya? Ini lebih ekonomis. Lebih ekonomis. Lebih kecil lagi? Lebih kecil. Kalau untuk harga yang berapa? Itu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Oke, sebaiknya kami informasikan lebih detail biar jangan salah persepsi. Betul. Bagaimana dengan ukurannya? 1 juta rupiah. Di videoin dulu juga boleh. Boleh, nanti komunikasi lanjutan ada sama pihak nursery. Lotus Delight. Ini Lotus Delight. Lotus Delight. Ini hasil anakan dari sini. Hasil dari anak samping. Boleh saya lihat indukannya? Boleh. Boleh ya? Ya. Biar lebih puas bagaimana. Kadang-kadang ada yang belum tahu ya Bang, Lotus Delight seperti apa. Dilanjutkan untuk ini anakan, ini indukannya. Indukannya dijual? Indukannya belum. Belum. Kalau anakannya dijual berapa? Itu dijual di harga 450.000. 450.000-an. Besarnya seperti ini, harganya 4,5 tapi sudah memiliki warna yang oke seperti indukan. Oke, jadi indukannya aja udah bagus memang ya. Indukannya bagus. Ini anak samping. Itu anak samping. Anak samping. Iya, anak samping dia pertumbuhannya lebih cepat. Lebih lebar juga ya nembaknya. Oke, terus kita ke Asri Black dijual kah? Ini udah laku. Oh, sudah terjual. Iya. Baik. Itu ada Miss Ward. Ini ada Miss Ward yang tadi, Mbak Indah. Tadi kan indukannya hijau. Kali ini memang luar biasa warnanya ya. Mewah banget. Mewah banget, dengan satu bonggol yang sama. Satu bonggol. Kalau untuk harga berapa ini? Itu 175. 175. Isi ada 2 tapi bermutasi harganya 175 saja. Kalau orang nggak tahu dia seperti Kocin Tricolor lawas. Betul. Dan harganya lagi tinggi-tingginya sekarang. Kocin Tricolor lawas. Kalau ini dijual? Ini masih belum dijual Mbak Indah. Masih belum dijual. Akarnya masih minim. Oke. Terus? Ya, pertumbuhannya lambat, mungkin lari ke warna kali ya Mbak? Iya, biasanya gitu ada yang jumlah dasarnya tapi untuk warna. Kalau yang di atas ini ada Moonlight. Ada Moonlight. Size-nya gede ini. Wow, luar biasa dengan size-nya. Kalau untuk harga yang sudah 2 telapak tangan dengan ukurannya harga berapa? Ini 950.000. Sudah sebesar ini? Sebesar ini. 950.000 tapi luar biasa besarnya. Ini dan gede banget. Gede banget. Kalau di packing saja ini lebih dari 3 kilo. Ini potnya 19. Akarnya udah sampai keluar-keluar tuh. Tuh, ini akar semua putih lagi akarnya. Iya. Ya Sahabat Indah ya. Tuh. Ih, ngeruntul banyak banget ini, Bang. Ini terahnya terah mewah banget. Terah mewah. Aku loh kalau dibeli laba ya. Oke Bang, boleh Bang taruh Abang. Bikin ngiler ya Bang. Bikin ngiler. Langsung dilihat dari bagian sampingnya. Kalau untuk Dewi Hugus dijual nggak? Ini masih belum dijual. Buat bahan tani ya? Buat bahan tani. Ini juga belum dijual. Maseti belum dijual. Ini ada Iren. Irennya yang versi lokalan? Iya. Oh, lebih lebar, terus udah gitu lebih berwarna merah dari guratannya. Dengan harga? Ini 450.000. 450-an. Besarnya seperti ini, harganya 4,5 dengan stangnya pun stang pendek semua. 4,5 dan cuma satu saja. Ini RL ya, Bang? Iya, ini RL. Ini anak samping, Bang? Ini hasil anak samping. Hasil anak samping. Ada dua. Jumlah daunnya sama-sama 3 ya? Di harga berapa ini? Ini kita kasih harga di 750.000. 750.000. Besarnya sudah terlihat ya di harga 7,5-an. Masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol dan segi warnanya juga sudah mulai ke merah-merah semua. Iya. Oke, 7,5. Dua persediaannya. Ada dua. Ada dua. Terus ada lotus. Ada lotus yang udah ngepink tapi lebih banyak dari daunnya. Berapa ini? Itu di harga 1.100.000. 1.100.000. Lotus Delight 1.100.000 karya dari Bapak Greg Hambali dan termasuk potnya juga masih dari beliau ya. Oke, 1,1. Terus kita ada Harley Quinn. Ada Harley Quinn yang isinya ada 4. Ini 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada daun pancing. Masih ada daun pancing. Iya, kalungnya juga masih ada. Oke, kalungnya masih ada. Kalau untuk harga yang berapa, Bang Khumai? Ini di harga 750.000. 750.000-an. Sudah besar di harga 7,5-an dengan 5 rumpun ukuran besar semua. Masih ada daun pancing. Masih daun pancing ada. Ini lokal punya. Buat persediaan muat ini, Mbak. Buat apa? Di depan rumah. Oh, buat mau lebaran ya. Jadi buat hiasan. 7,5-an aja tapi sudah tangguh dari adaptasinya. Boleh. Nih. Hugas. Deretan Hugas. Kalau Hugas yang sekarang kita pegang harga berapa, Bang Khumai? Ini kita kasih harga di 550 yang ini. 550. Yang gede ini? Iya. Ih, lihat ya. Terah-terahnya merah semua, harganya 550. 550. Yang saya suka, performanya tegap banget. Aglaonemanya sangat sehat sekali di harga 550 jenisnya Dewi Hugas. 550. Oke, untuk harga bagaimana? Boleh dinego lagi? Di japri aja. Di japri aja. Ini kalau buat bahan-bahan tanian, ini pas banget kalau buat dibuat calon indukan. Cakep. Ini dari terah-terah bagus. Terah-terah bagus. 550. Ke sampingnya. Yang ini 500. Ini 500.000. Ih, sama-sama gemuk-gemuk daunnya. Terus udah gitu roset banget. Harganya 500.000, tampilannya paling oke, warna seratnya juga kemerah semua. Yang mana saja 500-an? Yang 500 cuma 1. Cuma 1. Ini ada 3, harganya sama. Sama. Dengan harga berapa yang 3-nya? Ini 400.000. 400.000-an. Harga 3 masih dari bonggol, terus udah gitu lihat aja dari sampingnya. Seperti ini yang harganya 400.000. Nggak tahu, saya sendiri suka banget sama Hugas, apalagi karakter-karakter gini. Dia karakter daun lebar, Mbak ya. Bener, dia roset banget. Terus udah gitu Sahabat Indah yang sukanya dia masih kebanyakan hanya Indonesia saja yang memproduksinya. Terus udah gitu semakin besar harganya semakin bertingkat. Semakin bagus dia harganya. Ya, dia karakternya semakin besar itu daunnya semakin tidur. Betul. Iya, keberatan daun. Keberatan daun, saking lebarnya. 400.000 rupiah. 400.000. Kalau ini dijual? Ini Enggak dulu, Mbak. Baik. Itu ada Red Nancy. Iya, Super Red Nancy. Super Red Nancy. Warnanya lebih mewah dari yang sebelumnya tadi. Iya, warnanya mewah banget ya. Harga berapa, Bang Khumai? Itu 850.000. 850. Ya, memang agak sedikit lebih mahal. Tapi udah indukan ini kan. Tapi warnanya lebih mewah tuh. Iya. Perbandingan. Tuh perbandingan. Warna original atau sedikit semi mutasi, sementara yang ini sudah mulai nge-full mutasi. Iya, bedanya juga sedikit ya, nggak banyak ya. Tapi itu mewah aja sih performanya. Betul. Sekali lagi 850 dengan warna Red Nancy ukuran indukan. Terus kalau kita di sini Pret of Sumatranya dijual? Ini belum dulu. Nggak dulu ya. Itu ada New Concom? Concom Orange. Rimbun. Bulat. Orange. Dengan harga berapa? 115.000. 115.000-an. Warnanya oke, tampilannya bulat-bulat, harganya cuma 115-an, hanya 2 saja yang tersedia. Oke, batang-batangnya juga ikut pendek ya. Cakep-cakep. Cakep-cakep. Kalau buat bahan-bahan koleksi nih, boleh deh. Boleh. Keren banget. Ruby Fanta. Waduh, keluar jarum, Mbak. Kemarin belum dari Batam. Merutuk banget. Ada keluar jarum. Isi 1, 2 ya? 2 ya. Harga berapa, Bang Khumai? Ini punya Babe, tanian Babe ini. Dijual nggak? Dijual. Dijual. Mm-hmm. Boleh sedikit diturunkan? Boleh. Kita lihat warna terahnya. Yang harganya berapa, Bang Khumai? Ini 1,5. 1,5. Kemarin 1,5 ngasih harga. Belum ada anaknya. Nah, ini sudah berikut dengan anak kan? Sudah ada anaknya. Udah anak. Dan nggak apa-apa, babanya juga nggak ada. Untuk harga 1.500.000-an jenisnya Ruby Fanta. Satu indukan, 2 tunasan. Betul. Dia rawatannya cakep, bagus. Cakep. Iya. Rajin kalau bapak-bapak ya. Iya. Terus kita lanjut ke Moonlight. Moonlight. Kalau untuk harga Moonlight berapa, Bang Khumai? Ini 375.000. 375. Iya. Langsung dilihat untuk harga 375 dengan lebarnya, dengan tingginya, dan tentunya dari jumlah daunnya. Ada 2 aja. Ada 2 aja. Kalau 2 harganya beda ya. Tuh, 2 japri aja. Japri aja ya. Untuk harga 375 jenisnya Moonlight. Moonlight. Selanjutnya ke samping lagi ada Rianita. Reina. Kita kesini dulu. Boleh. Itu ada Kresna ya? Kresna. Kresna isi dua. Harga berapa, Bang Khumai? 1,5. Ini Golden ya? Kresna Golden. Kresna Golden. 1.500.000 isi ada 2. Ukuran semua sama besar. Ukurannya sama. Lebarnya seperti apa? Dengan 1 telapak tangan, dan untuk guratannya sendiri arahnya ke merah. Ya. Oke, 1,5 juta. Ada dua. Ini satu lagi diinin aja deh. Oh, itu sama? Sama. Oh, okay. Rumpun 2 juga. Sama-sama rumpun 2, Kresna Golden di harga 1.500.000 rupiah. Tegap banget kalau dari samping tuh kelihatan banget. Iya, kayak keadilan, Mbak, tegak. Terus ada lagi bulan dari tanian lokal. Iya. Dengan harga berapa, Bang Khumai? Itu 150.000. Daunnya nanti semakin bersusun, harganya 150, jenisnya bulan dari. Terus ini yang? Terus, nah ini Reina yang saya bilang tadi, Mbak. Ini dari apa? Rombongannya. Jadi dari yang ekonomis dulu ya. Berbeda harga. Ya. Kalau untuk harga yang saya pegang pertama kali, daun bulat. Berapa harganya? Itu 350.000. 350.000. Oh, sudah spek besar ya. Ukuran sudah besar, harganya 3,5-an. 3,5. Remaja mau ke dewasa. Iya. 3,5-an. 3,5. Terus ada lagi yang berbeda. Yang ini sebenarnya bagus, Mbak, tapi akarnya masih minim. Masih minim? Iya. Dikasih lihat aja deh. Boleh. Abang yang pegang ya. Harga berapa ini? Ini di harga 500. Ini 500.000-an. Nanti mungkin untuk menambahkan akarnya bisa disimpan di sini dulu ya. Iya. Oke, 500.000. Tapi jangan khawatir, Sahabat Indah. Kalau Aglaonema yang sudah siap akar, artinya itu tambah daun terus ya. Sebenarnya sih ini sehat, karena kan tunas daun barunya juga udah mulai jalan. Betul. Tapi kan yang kita khawatirkan itu ketika yang ambil ini nggak tahu penanganannya. Jadi itu yang kita khawatirin. Yeah. Mendingan kita akarnya udah stabil. Udah oke lah, ya. Jadi udah bisa. Oke, kecuali memang yang benar-benar sudah pro banget. Kalau ya, udah maksa gitu ya kan orang yang udah, Mas, nggak apa-apa, saya udah pro nih. Betul. Saya mah sebulan aja bisa ngedaunin 15, nggak apa-apa saya kasih. Kalau dilihat Sahabat Indah ya, nih kelebihannya daun yang saya tunjuk ini sudah lebar, terus udah gitu masih tergolong baru, namun sudah mulai dengan tambahan daun baru lagi. Oke, sudah mulai berjalan untuk bagian akarnya. Sudah warna merah, harga 500-an. Ya. Yang keduanya, nah ini batiknya lebih mewah, Mbak. Batiknya lebih mewah, lebarnya juga besar ya. Kalau untuk harga yang berapa, Bang Khumai? Ini 450.000 per pot. 450.000-an. Harga 4,5, lebarnya, merahnya, tentunya dari ukurannya. Ambil 2 kita kasih 400. Ambil 2. 800 kan? 800. Ambil 2 800 ya? Oh iya, ambil 800. Untuk harga pembelian 2 800.000, pembelian 1 450.000-an. Tapi kalau dipecah artinya cuma 400-an. 400-an. Nah, ini terakhir. Ini punya Babeh juga. Ada Mahaseti yang tapi yang tanian lokal ya. Iya. Dengan harga berapa, Bang Khumai? Ini 3,5. 3,5. Satu indukan, satu anakan. anakannya sudah siap? Udah anakannya 4 tahun. Ada 4 tahun. Oke, 350-an. Oke, nggak sampai jutaan ya? Nggak sampai jutaan. 350 dengan 2 isinya. Betul. Oke. Terus ada lagi? Terus udah, Mbak. Sudah? Bulan dari nggak dijual? Bulan darinya nggak dulu. Nggak dulu ya? Ya, moneknya juga nggak dulu. Oke. Monek yang satu. Jual nggak nih ya? Dijual aja lah. Lihat terahnya dulu, Mbak. Jangan dulu deh. Itu terahnya sudah mulai ke mundet-mundet yang luar biasa. Tapi udah, biar diprospekin dulu. Bisa jadi Erlin ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Mbak Khumai luar biasa banget. Saya terima kasih banyak. Sama-sama. Mewakili para sahabat indah. Harganya super ekonomis sekali. Ini harga 2 bulan nggak datang-datang. Alhamdulillah. Jadi harus 2 bulan gitu nggak datang baru dikasih harga oke ya. Spesial ya. Mbak Khumai, boleh dong sedikit diberikan tips bagaimana cara penanganan aglaonema di saat musim yang sangat panas seperti ini. Ya, kalau tips kayak gitu sih sebenarnya sama mungkin sama teman-teman, Mbak ya. Yeah. Kalau terutama untuk penyiraman kali ya kalau musim panas kayak gini. Musim panas kayak gini sih biasanya kalau saya ya, saya di sini biasa untuk penyiraman itu kita treatment di malam hari. Di malam sehari aja hari, ya. Karena di saat kalau panas ini kan takutnya kondisi daun masih panas. Iya. Ya kan panasnya kan bener-bener over kan ini. Banget. Kalau kita langsung siram itu takutnya kaget. Daun dari panas langsung kena air. Di medianya juga takut kaget. Jadi bisa pilek juga ya untuk tanaman ini. Ya, jadi kita treatment buat tanaman ini dia siram di malam hari. Di saat dia daunnya masih panas. Jadi kan dapat cuaca adem tuh malam ya kan. Cuaca adem baru kita siram. Jadi sudah menyesuaikan dengan suhu ruangan juga ya, dengan suasana lingkungan yang memang sedang terik seperti ini. Ya lebih emang kalau musim hujan, musim panas emang kita lebih detail lagi sih, lebih teliti lagi untuk perawatannya. Perawatannya ya. Nah, dari kita media, inseknya, insektisida, terus ya ada aja binatang-binatang yang iseng. Betul, mulai dari ulet ya. Belalang itu sebenarnya yang paling mengganggu. Hari ini sehat, malam besok udah nempel tuh ke daun uletnya. Betul. Iya. Oke, Bang Khumai, sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan terlebih untuk para sahabat indah yang ada di rumah? Untuk sahabat indah, ini kan mau menuju bulan Ramadan ya. Iya, tinggal beberapa hari lagi. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari segi pelayanan lah, atau ya segala macam lah kalau ada perkataan yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Oke. Ya, semoga ntar kita jalanin puasanya juga enak. Betul. Ibadahnya enak. Jadi sama-sama saling mendoakan antara penjual dan konsumen juga ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Khumai sudah diluangkan waktunya untuk hadir di informasi-informasi terkait aglaonema. Terus udah gitu sahabat indah semoga juga terhibur, semangat juga untuk merawat kembali aglaonema ketika melihat aglaonema sehat-sehat seperti ini ya. Kalau Bang Khumai bisa, kenapa para sahabat ini yang ada di rumah nggak bisa? Untuk para sahabat ini dan para pecinta tanaman hias, selalu saja merawat aglaonema walaupun dengan bagaimanapun kondisinya, karena dari cara kita merawat aglaonema akan menghasilkan aglaonema juga yang terbaik. Waktunya untuk kami undur diri. Terima kasih untuk para sahabat indah. Informasi ini sudah kami berikan. Semoga saja bermanfaat dan menginspirasi. Waktunya kami untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.